Ini nasi lemak, lauk ikan, lauk kaya kantong ko, restoran Basir. Restoran Basir di Duriambu, sempadan dah ala ke Tuan Baru ni. Ni saya dah rasa ni, sambal dia memang sedap. Dia nasi lemak dia memang rasa lemak. Saya dah makan, dia rasa lemak. Sambal dia sedap. Sambal dia tidak terlalu manis, sebab saya tak suka manis. Tapi ada sikit-sikit rasa manis lah, mana untuk okey lah, untuk seimbang dengan pedas dia. Dan ikan dia, ikan dia sedap, kukus, okey, sedap. Dia ada telur tambahan, telur separuh, timun, okey. Ini ikan dia, ini kuah dia, memang sedap lah. Ini pertama kali saya makan nasi lemak restoran Basir. Bagi saya lah sedap, memang sedap. Boleh datang cuba. Saya tak bagi bintang lah. Saya cakap hanya boleh makan. Boleh makan tu maknanya okey lah. Saya tak akan beri apa, macam mana grade saya tak bagi. Saya tak suka bagi grade-grade. Bagi saya boleh makan. Dan kuah dia tidak terlalu manis dan tidak terlalu pedas. Boleh makan. Budak pun boleh makan lah. Tapi kena bawah kawalan lah. Letak air cepat-cepat kalau dia kata pedas. Minum air. Saya dah cuba rasa ni. Memang sedap. Nasi dia ada rasa lemak. Dan sambal dia sedap. Sambal dia memang sedap. Okey, ini nasi lemak, restoran Basir Durian Burung. Boleh cuba. Ini nasi minyak kurma, kerutuk. Nasi minyak kerutuk, daging kerutuk. Kerutuk daging, daging dia, kuah dia. Nampak tengok kuah dia. Saya cuba rasa lah kuah dia macam ni. Sedap tak? Sedap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kuah dia. Daging? Sedap. Tengok. Daging ni lembut. Daging lembut. Daging lembut. Okay. Daging lembut. Sedap. Sedap. Boleh makan, boleh mari makan restoran Basir, si apa minyak kerutuk daging, kemudian ada nasi lemak dia, sedap. Boleh cuba. Dia ada lagi banyak lagi menu lain, banyak lagi menu lain. Masa makan nasi lemak, lawan dengan Nescafe tarik lagi sedap. Okey. Jangan lupa cuba. Restoran Basir tepi jalan betul.